Desa Mekarjaya berada di wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan luas wilayah desa 11,34 km. Potensi Desa Mekarjaya sendiri sangat baik untuk perkembangan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Wiono Setiawan, Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada BUMDES Tirta Jaya selaku badan usaha milik desa yang saat ini menjadi badan usaha yang sah untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan pemerintah desa, khususnya Desa Mekarjaya. Alhamdulillah, Desa Mekarjaya memiliki badan usaha milik desa berdasarkan tahun pendirian tahun 2014 sesuai dengan Perdes nomor 4 tahun 2014, di mana saat ini BUMDES Tirta Jaya memiliki unit usaha yang berjalan sebanyak 6 unit. Penyertaan modal BUMDES tahun 2020 sebanyak Rp41.973.510 bersumber dari Silva tahun 2019. Dan selanjutnya tahun 2021 BUMDES Tirta Jaya mendapatkan penambahan modal dari pemerintah desa sebanyak Rp356.698.695 yang bersumber dari dana desa dan PAD desa. Dengan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, BUMDES membuka ruang tenaga kerja lokal non-skill ini di unit usaha yang Tirta Jaya dan penyiraman serta kemitraan dengan PT TMA dan PT PIB untuk pengadaan material batu backcross. Ini sangat luar biasa dan semoga ke depan BUMDES Tirta Jaya memberikan harapan baru dan mendapat pengakuan secara umum oleh masyarakat Desa Mekarjaya. BUMDES Tirta Jaya mendapat penghargaan terbaik nasional dan itu langsung kami terima di Jakarta waktu itu, dan saat ini BUMDES Tirta Jaya juga menjadi perisai BUMDES BPJS Tenaga Kerja. Harapan kami dari pemerintah desa dengan adanya berdirinya BUMDES dan sudah berjalan ke depan, BUMDES mampu untuk menjawab tantangan masa depan di mana BUMDES adalah salah satu harapan untuk kemandirian desa. BUMDESA Tirta Jaya Mekarjaya memiliki beberapa unit usaha yang dijalankan antara lain, yang pertama bidang jasa yaitu BUMDES bekerja sama dengan perusahaan setempat dalam bidang jasa penyiraman jalan hauling batu bara dengan sistem sewa unit kepada pemilik armada. Usaha tersebut berjalan pada bulan November 2016 sampai dengan sekarang. Yang kedua, perdagangan yaitu menjual aneka bahan pokok sembako untuk kebutuhan masyarakat desa dengan mendirikan bangunan minimarket desa dengan nama Setia Mart yang diresmikan pada April 2021. Bangunan minimarket itu sendiri dibangun dengan menggunakan dana desa pada tahun 2020 melalui penyertaan modal BUMDES. Perkenalkan, nama saya Katiran sebagai Direktur BUMDES Tirta Jaya Desa Mekarjaya. BUMDES Tirta Jaya mempunyai 5 unit usaha, di antaranya 1 penyiraman jalan hauling, yang kedua pengelolaan air bersih, yang ketiga waralaba yang saat ini dinamakan toko Setiamat, yang keempat budidaya ayam bertelur Omega 9, yang kelima perdagangan menyangkut bidang jasa, diantaranya pembelian base cross. BUMDES Tirta Jaya telah memberikan pendapatan asli desa di tahun 2020 sejumlah Rp93 juta, tahun 2021 sebesar 151 juta.
Visi BUMDESA Tirta Jaya Mekarjaya adalah menjadi lembaga pengembangan ekonomi untuk menciptakan peluang atau potensi usaha dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat demi terwujudnya masyarakat Desa Mekarjaya sejahtera. Misi BUMDESA Tirta Jaya Mekarjaya adalah 1. Menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pemberdayaan ekonomi desa untuk meningkatkan perekonomian desa. 2. Membangun tata kelola usaha desa yang transparan, partisipatif, tanggung jawab, dan saling percaya. 3. Meningkatkan PADES. 4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga. 5. Pengelolaan potensi ekonomi dan usaha kecil masyarakat desa.